Kodim 0812 menghentikan sebuah mobil Pajero Sport dengan plat dinas Garnisun 70759IX. Usut punya usut, mobil ini ternyata ketahuan bukan sebagai mobil TNI, namun justru mobil sipil biasa. Sopirnya atas nama Muhammad Basori, 50 tahun, warga Sukomanunggal, Surabaya pun segera diamankan. Mobil Pajero Sport ini punya nomor plat asli, yakni L1298WM, atas nama warga Jalan Darmo Indah. Komandan Unit Intel Kodim 0812, Letda Infantri Agus Derso, menyatakan plat dinas yang tertera di Pajero Sport tersebut tercatat masih aktif. Namun belum diketahui pasti dari mana plat nomor ini didapat Basori maupun pemilik mobil tersebut. M. Basori sendiri diketahui sebagai pengacara dalam sebuah kasus sengketa tanah di Kecamatan Laren. Diduga, M. Basori menggunakan plat TNI demi bisa mengintimidasi warga yang sedang bersengketa dengan kliennya. Kini, M. Basori diserahkan ke Subkogartap 0812 Lamongan untuk jalani pemeriksaan setelah menolak memberi keterangan kepada awak media. STNK hingga mobil bersangkutan sementara disita petugas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.